faktor salam sejahtera untuk semuanya selamat jumpa lagi dengan faktor pakar tutorial pada kesempatan ini faktor akan berbagi kembali tentang powerpoint yaitu bagaimana cara membuat ucapan selamat tahun baru dengan menggunakan powerpoint ucapan selamat tahun baru yang akan kita buat ini Baik, dimensinya maupun ukuran filenya kita sesuaikan dengan layar handphone. Karena tujuan utamanya desain ucapan selamat tahun baru ini akan dikirim atau di-share melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang intinya nantinya akan dibuka di layar handphone. Oke, okay. bagaimana langkah-langkah cara membuat ucapan selamat tahun baru dengan PowerPoint ini? Mari kita mulai dari awal. Silakan buka PowerPoint-nya. Dalam hal ini, faktor membuka dengan new document. Silakan hilangkan area title and subtitle-nya. Cara yang termudah tinggal di blok seperti ini. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Untuk memudahkan menempatkan objek pada area slide ini, silahkan aktifkan guides nya Caranya tinggal klik pada tab view, kemudian beri tanda checklist pada menu guides. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah ukuran slide ini sesuai dengan ukuran layar handphone. Cara mengubahnya tinggal klik pada tab design, Kemudian pilih pada menu Slide Size di sini. Bagi teman-teman yang masih menggunakan PowerPoint 2010 dan di bawahnya tidak ada menu Slide Size. Yang ada adalah menu Page Setup. Adanya di sisi kiri. Okay. Klik pada menu Slide Size. Silahkan pilih Custom Slide Size yang ini. Klik. Pada kotak dialog slide side, silahkan tentukan dimensinya. Misalnya, lebarnya cukup 10 cm. Kemudian tingginya kira-kira 14 cm. Pada bagian orientation, pilih portrait. Kemudian klik OK. Pada jendela yang muncul seperti ini, klik saja pada tombol insert fit yang ini. Klik di sini. Nah, maka sekarang ukuran slide kita lebih sesuai untuk dibuka di layar handphone. Langkah yang pertama, silahkan buat backgroundnya bisa dengan membuat sendiri, bisa dengan cara mengcopy. Untuk memudahkan, faktor copy background berupa animasi kembang api. Nanti untuk mendapatkan gambar-gambar animasi maupun gambar diam, link download-nya telah Faktor cantumkan dalam deskripsi video ini. Contoh hasil download-nya seperti ini. Nah, ini contoh hasil download-nya. Misalnya Faktor menggunakan background animasi kembang api yang ini. Silahkan klik kanan pada gambar yang mau dijadikan background-nya. Klik kanan pilih copy. Kita kembali ke PowerPoint kita ke sini. Paste di sini atau boleh juga Ctrl V pada keyboard. Klik pada tab home. Klik pada menu paste. Nah, gambar animasi kembang api masuk. Silahkan diubah ukurannya. Misalnya tingginya kita tambah. Tinggal tarik saja titik tengah pada gambar animasi ini, yang ini, tarik ke bawah. Misalnya kita paskan bagian bawahnya dengan sisi slide seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita tambah sedikit lagi. Kemudian silahkan ganti background slide kita ini dengan warna hitam. Caranya tinggal klik kanan di luar area slide. Di sini misalnya klik kanan, pilih format background. Kemudian pada bagian color. Kemudian pilih warna hitam yang ini. Nah, maka hitamnya persis sama. Oke. Okay. Langkah berikutnya, silahkan buat teks pendahuluannya. Caranya, klik pada tab insert. Pilih pada menu word art. Pilih word art 1 geser ke atas sementara warna teksnya faktor ganti dengan putih klik pada teks fill pilih warna putih biar kelihatan silahkan ketikan teksnya sesuai dengan tujuan masing-masing misalnya misalnya seperti ini kata-katanya silahkan klik kotak area teksnya Ubah bentuk ukuran dan warna fontnya. Klik pada tab Home. Jenis fontnya kita pilih Black sebut yang ini. Kalau font ini di teman-teman tidak ada, teman-teman bisa menggunakan brush script. Intinya kita menggunakan teks sambung. Oke. Okay. Ganti ukuran fontnya. Misalnya kita pilih ukuran fontnya 18 poin yang ini. Nah, Oke, selanjutnya kita beri animasi. Klik kotak area teksnya. Klik pada tab animation. Kita beri animasi play in yang ini. Klik. Arahnya kita ubah. Klik pada menu effect option. Misalnya arahnya dari pojok atas kiri. Top left. Kemudian kita atur animasi lanjutannya. Caranya klik pada menu Animation Pen yang ini. Nah, di sisi kanan muncul jendela Animation Pen. Ini adalah animasi untuk teks. Untuk mengatur lebih lanjut, klik anak panah di samping kanannya. Kemudian pilih pada Effect Option. Pada bagian efeknya, untuk animate teksnya kita ganti jangan all at once tetapi ganti dengan by letter kemudian pada bagian timingnya silahkan klik nah di sini starnya ganti menjadi with previous setelah itu klik OK nah seperti itu kita copy teks yang pertama ini yang sudah diberi animasi ini Klik kotak area teksnya seperti ini. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu drag ke bawah. Silahkan ganti hasil kopiannya ini, teksnya dengan selamat tahun baru. Klik kotak area teksnya, silahkan ubah ukuran dan warna fontnya. Klik pada tab Home, ukurannya kita ubah menjadi 28 misalnya. Nah, karena teks ini hasil copy, maka animasinya otomatis tercopy. Animasinya biarkan sama, tetapi timingnya kita ubah. Klik anak panah di samping kanannya. Pilih langsung pada timing. Nah, di sini timingnya 0,5 sekon. Kita ganti. Misalnya jadi dua skon medium. Setelah itu klik OK. Kemudian kita ganti warnanya. Caranya klik kanan di luar area slide. Di sini. Pilih format background. Nah muncul lagi jendela format background. Silahkan klik teks yang mau diganti warnanya. Klik kotak area teksnya. Pada jendela format background, silahkan pilih pada menu text option yang ini. Klik di sini. Silahkan pilih gradient fill. Tipenya, biarkan linear. Angle-nya, kita kurangi. Misalnya 50 derajat. Kemudian pada bagian gradient stopnya, untuk stop yang paling kiri, yaitu untuk warna teks sebelah kiri, kita ganti klik stop yang kiri klik pada menu color klik pada more color pada jendela color pilih standar nah misalnya kita pilih warna biru yang cerah yang ini kemudian klik ok untuk stop yang kedua yang ini silahkan digeser dulu ke kiri kira-kira pada posisi 30 ganti warnanya, klik pada color. Misalnya kita pilih warna kuning cerah yang ini, klik. Kemudian sekarang stop yang ketiga, geser lagi posisinya kira-kira pada angka 70% di sini. Lalu ganti warnanya, klik pada color. Pilih more color, pilih standar. Misalnya kita pilih warna pink klik OK. Stop yang paling kanan, silahkan diklik. Klik pada color, klik pada more color, pilih pada standar. Kita beri warna ungu misalnya yang ini, klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kita copy lagi teks selamat tahun baru ini untuk teks 2002-nya tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu di drag. Silahkan ganti teksnya. Kalau mau diganti jenis fontnya silahkan, tidak pun tidak jadi masalah. Kita perbesar ukuran fontnya, klik kotak area teksnya. Misalnya kita pilih ukurannya 40. Untuk tahun 2022, kita ganti animasinya klik kotak area teks 2002 pilih pada tab animation animasinya kita ganti dengan plot in yang ini klik plot in nah arahnya biarkan dari bawah ke atas kita tinggal mengatur durasinya klik menu animation pen nah ini animasi untuk tahun 2022 untuk mengaturnya, klik anak panah di samping kanannya. Kita langsung pada timing. staranya pilih with previous. Durasinya kita perlambat. Misalnya 3 skon slow. Setelah itu klik OK. Kemudian untuk tahun 2022 ini kita beri animasi tambahan. Klik tahun 2022 nya untuk memberikan dua animasi pada objek yang sama silahkan klik pada menu add animation yang ini klik animasi keduanya kita pilih animasi pulse yang ini klik nah ini animasi tambahannya silahkan diatur lagi klik anak panah di samping kanannya Pilih pada effect option. Langsung ke timing. Startnya ganti jadi with previous. Kemudian durasinya biarkan setengah skon. Pada bagian repeatnya kita ganti. Menjadi until next click. Biar terus menerus seperti berkedip-kedip. Setelah itu klik ok. Kemudian. Kalau mau diberi teks tambahan di bagian bawah, misalnya nama kita, silahkan. Kita copy saja angka tahun ini, klik tahun 2022, klik kotak area teksnya, tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, lalu kita drag ke bawah. Silahkan ganti teksnya, misalnya. Pakar tutorial, kita ganti jenis ponnya klik pada tab home untuk jenis ponnya misalnya kita pilih ekspansipa yang ini kemudian ukuran ponnya kita perkecil misalnya cukup 12 lalu tempatkan di sisi bawah di sini nah karena di sini tadi hasil copy di sini animasinya tercopy kita hilangkan animasi plot in-nya untuk teks pakar tutorial yang di bawah ini. Jadi animasi klik tinggal 13 nya yang ini silahkan di delete. Tinggal tekan saja tombol delete pada keyboard. Jadi animasinya hanya berkedip-kedip saja untuk teks pakar tutorial ini. Oke. Okay. Kemudian jika teman-teman ingin memasukkan foto atau logo silahkan. Misalnya kita buat dalam bentuk lingkaran, jadi silahkan buat dulu sebuah lingkaran. Caranya tinggal klik pada tab Insert. Pilih pada menu Shape. Pilih Oval. Silahkan buat sebuah lingkaran. Misalnya di atas di sini kita tempatkan fotonya. Biar teksnya nanti kita geser. Untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna, Tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, lalu di drag seperti ini. Tempatkan di tengah-tengah, misalnya di sini. Hilangkan garis pinggirnya, klik pada menu Shape Outline, pilih No Outline, kemudian fill-nya isi dengan foto. Caranya kembali, klik kanan pada area Slide yang kosong di sini, kemudian pilih Format Background. Silahkan klik kembali lingkarannya. Klik lingkarannya. Kemudian pada jendela format shape silahkan pilih fixture or texture fill yang ini. Klik. Kemudian klik lagi pada tombol insert. Bagi pengguna PowerPoint 2016 dan di bawahnya nama tombolnya di sini file. Klik di sini Silahkan cari fotonya atau logo yang mau dimasukkan ke dalam ucapan selamat tahun baru kita. Misalnya faktor, gunakan foto yang ini, klik pada fotonya, kemudian klik tombol insert. Nah, fotonya masuk. Kalau fotonya tidak proporsional, seperti ini misalnya fotonya kurang tinggi, silahkan atur di bagian tile fixture as texture di sini karena kurang tinggi foto ini kita beri nilai negatif pada offset bottomnya seperti ini nah seperti itu kira-kira oke sekarang tinggal geser teksnya ini ke bawah 2022 nya juga kita geser kalau mau ditambahkan gambar balon, di kiri kanannya silahkan. Untuk mendapatkan gambar balon, link downloadnya sama telah dicantumkan dalam deskripsi video ini. Gambar balon hasil downloadnya seperti ini. Nah ini gambar balonnya. Klik kanan pada gambar balonnya, kemudian pilih copy. Kita pindah lagi ke PowerPoint ke sini. Paste di sini, atau Ctrl V pada keyboard. Nah, gambar balonnya masuk. Di sini gambar balonnya sudah dalam bentuk file PNG tanpa background. Jika kebetulan hasil downloadnya gambar balonnya masih ada backgroundnya, silahkan hilangkan dulu backgroundnya. Tutorial cara mudah menghilangkan background, linknya telah faktor cantumkan dalam deskripsi video ini. Kita perkecil balonnya tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu salah satu sudutnya kita tarik ke arah dalam seperti ini. Kita tempatkan yang pertama di sisi kiri di sini. Kemudian kita copy. Tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu di drag ke sisi kanan. Balikan posisinya agar simetris. Caranya tinggal klik pada fixture format Pilih pada menu rotate, pilih flip horizontal. Nah, jadinya seperti ini, jadi simetris. Oke, sekarang tinggal mengatur secara animasinya. Silahkan klik pada tab animation, pilih pada menu animation pen. Nah, ini dia animasinya. Untuk animasi yang kedua, yang ini, yaitu untuk ucapan selamat tahun barunya. Kapan mulai munculnya? Yaitu munculnya setelah animasi teks pembuka ini. Kita geser saja di sini untuk mengatur kapan mulai munculnya. Untuk menggeser, kursor harus berbentuk panah kiri kanan seperti ini. Silahkan di drag mouse-nya. Kira-kira munculnya pada detik 2,5 di sini misalnya. Kemudian kapan munculnya animasi ketiga? Silahkan digeser. Misalnya munculnya setelah teks selama tahun baru. Kira-kira di sini. Pada detik 4,5. Nah ini adalah animasi kedua untuk teks 2022. Silahkan sama digeser. Luruskan dengan Animasi yang pertamanya, sedangkan yang animasi terakhir adalah untuk teks pakar tutorial yang di bawah. Biarkan mulai dari awal, dia langsung berkedip-kedip. Oke, okay. kita tes dulu. Klik slide show. Nah, seperti ini ucapan selamat tahun baru dengan animasi. Oke. Okay. Jika kita menginginkan animasi kembang api ini tidak muncul dari awal, tetapi munculnya setelah muncul teks selama tahun baru, silahkan diatur. Kita kembali ke PowerPoint-nya ke sini. Nah, kita duplikat slide ini biar nantinya ada perbandingan. Cara untuk menduplikat, klik kanan, pilih duplikat slide atau boleh juga Ctrl D pada keyboard. Oke, ini yang hasil duplikatnya. Kita ubah agar munculnya animasi kembang api ini tidak dari awal, tetapi setelah munculnya teks selamat tahun baru. Caranya, silahkan buat sebuah kotak persegi. Klik pada tab Insert. Pilih pada menu Shape. Pilih Rectangle. Kita buat sebuah kotak persegi yang ukurannya sama dengan ukuran slide ini. Seperti ini, hilangkan garis pinggirnya, klik pada menu Shape Outline, pilih No Outline, ganti warnanya dengan warna hitam, klik pada Shape Fill, pilih warna hitam, kemudian kita beri animasi untuk kotak persegi warna hitam ini. Animasinya adalah animasi menghilang. Jadi, silahkan klik pada tab animation untuk memilih animasi menghilang. Klik pada tombol more. Animasi menghilang yang kita pilih adalah split yang ini. Klik atur arahnya, arah menghilangnya pada bagian effect option. Klik, kita pilih vertical out yang ini. Jadi dari dalam keluar. Nah, baru sekarang pada bagian jendela animation pen kita atur posisinya. Ini adalah posisi animasi untuk kotak persegi hitam ini. Tadi kita menginginkan munculnya kembang api itu setelah tag selamat tahun baru. Ini yang kedua adalah tag selama tahun baru. Jadi posisi menghilangnya kotak persegi warna hitam ini kita pindahkan ke atas ke sini. Nah, seperti itu. Silahkan ganti starnya. Di sini masih on click. Klik anak panahnya. Pilih with previous. Nah, Kapan mulai menghilangnya kotak persegi yang artinya muncul animasi kembang api? Silahkan atur di sini. Kita geser untuk menggeser kursor harus berbentuk panah kiri kanan seperti ini. Misalnya menghilangnya pada detik kelima misalnya di sini. Setelah itu silahkan pindahkan kotak persegi warna hitam ini ke lapisan belakang teks kita. Untuk lebih mudahnya kita pindahkan saja dulu kotak persegi warna hitam ini ke lapisan paling belakang. Klik kotak persegi warna hitamnya, klik pada tab Format, silahkan pilih pada menu Send Backward, pilih Send to Back, pindah ke belakang. Nah, sekarang yang kita pindahkan ke belakang adalah animasi kembang api ini. Silahkan klik pada animasi kembang api ini. Nah, ini terseleksi animasi kembang apinya silahkan pindahkan lagi ke lapisan paling belakang. Di sini sudah muncul menu rank, tinggal klik menu rank, pilih send to back. Nah, maka jadinya seperti ini. Oke, kita tes. Klik slide show. Nah, di sini kembang apinya belum muncul. Nah, sekarang setelah teks selamat tahun baru muncul, baru kembang api muncul. Oke, seperti itu. Oke, kita kembali. Sampai di sini, desain ucapan selamat tahun baru kita sudah selesai. Jika kita tidak mau memberikan background musik, namun supaya lebih indah, silakan masukkan backgroundnya. Kita gunakan slide yang kedua, yang ini. Caranya, tinggal klik pada tab Insert, kemudian pilih pada menu Audio. Klik, pilih audio on my PC. Nah, silahkan cari musik yang mau dimasukkan ke dalam ucapan tahun baru kita. Teman-teman bebas memilih musik kalau hanya untuk di-share melalui WhatsApp, misalnya. Tetapi karena faktor ini akan di-upload ke YouTube, harus menggunakan musik yang bebas copyright. Jadi, faktor pilih. Musik yang bebas copyright, yang ini klik, kemudian klik tombol insert. Nah, musiknya sudah masuk. Icon audionya, silahkan pindahkan ke sisi slide, keluar slide agar saat ditampilkan tidak terlihat. Setelah itu, silahkan klik pada tab playback, silahkan star-nya ganti menjadi automatic. Kemudian pada bagian fade out nya silahkan beri nilai. Misalnya 3. Tujuannya jadi ketika musik itu berhenti tidak tidak tiba-tiba. Tapi perlahan-lahan volumenya mengecil. Nah di sini yang paling penting adalah trim audionya. Mau berapa detik kita membuat video ini. Karena nanti desain ucapan selamat tahun baru ini akan kita buat menjadi video. Jadi silahkan tentukan. Misalnya kita buat ucapan selamat tahun baru 2022 ini cukup 20 detik saja. Jadi silahkan untuk musiknya pun sama durasinya 20 detik. Silahkan klik pada trim audio di sini untuk memotong musik yang panjang tadi. Nah, di sini muncul jendela trim audio. Silahkan cutter yang di sisi kanannya digeser ke arah kiri pada angka 20 detik. Yang di atas, nah ini di sini 20 detik. Angka ini realnya 20 detik, 420. Setelah yakin, klik OK. Kemudian jangan lupa pada bagian jendela animation pen, animasi untuk musik berada di bawah di sini. Silahkan pindahkan posisinya ke paling atas. Jadi silahkan di drag animasi untuk back sound tadi yang ini. Nah, didorong saja seperti ini. Tempatkan di posisi paling atas. Oke, kita tes. Setelah diberi back sound, klik slide show. Nah, musiknya berhenti secara perlahan. Oke, kita ekspor menjadi video. Hanya sebelum diekspor, silahkan simpan dulu dalam bentuk file PPT-nya. Caranya tinggal klik pada tab file. Pilih pada menu save as. Silahkan pilih folder tempat penyimpanan. Misalnya faktor pilih di folder powerpoint. Ini nama filenya latihan bikin ucapan tahun baru 2022 Oke okay, misalnya. Nah di sini tipe filenya pptx. Setelah itu klik tombol save. Nah kita sudah menyimpan filenya yang suatu saat bisa dibuka kembali untuk diedit. Sekarang untuk slide pertama kita hilangkan karena kita akan membuat video hanya dari slide kedua saja. Jadi slide yang satu silahkan di-delete. Klik slide yang nomor satu. Tekan tombol delete pada keyboard. Nah, ini adalah slide yang akan kita buat menjadi video. Caranya, klik pada tab file. Kemudian pilih pada menu export yang ini. Klik. Silahkan pilih create a video. Klik. Nah, di sini. Jika mau dipilih resolusi video yang kita inginkan, silahkan klik anak panahnya. Nah, di sini pilihannya yang tertinggi adalah Ultra HD 4K. Hanya semakin tinggi resolusinya, walaupun gambarnya semakin tajam, semakin bagus, ukuran filenya semakin besar. Menurut faktor, kalau kita mau di-share di WhatsApp dengan ukuran HD 720 pixel saja sudah bagus. Tapi faktor coba pilih Full HD yang ini. Klik. Baru klik lagi pada tombol Create a Video. Beri nama file. Misalnya ini, nama filenya biar sama. Di sini tipe filenya MP4 atau MP4. Nah, hanya sayangnya untuk teman-teman yang masih menggunakan PowerPoint 2013 dan di bawahnya belum support file video MP4, jadi silahkan exportnya atau simpannya menjadi file video WMP. Setelah itu, tinggal klik tombol Save. Nah, di bagian bawah ada proses sedang export dari file PPT menjadi video. Nah, sudah selesai. Sekarang kita tes video hasil exportnya. Tadi kita menyimpannya di folder PowerPoint. Nah, ini dia file yang baru saja kita export. Kita tes, silahkan double-klik. Oke, seperti itu file video inilah nanti yang di share melalui WhatsApp jika ingin ada musiknya. Oke, di sini tadi ukuran filenya 31,4 MB. Jika teman-teman menginginkan lebih kecil lagi videonya, satu alternatifnya jangan menggunakan musik. Alternatif kedua yang mungkin resolusinya di turunkan. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita buat perbandingannya. Nah, di sini. Kita kembali export menjadi video. Klik pada tab file. Pilih pada menu export. Pilih create a video. Kemudian tadi, karena kita menginginkan ukuran file yang lebih kecil, silahkan pilih. Tadi kita memilihnya full HD. Misalnya kita pilih HD yang ini. Klik, kemudian klik pada tombol create a video. Nah, nama filenya di sini muncul. Kita beri tanda video 3 yang resolusinya lebih rendah. Setelah itu, klik tombol save. Tunggu beberapa saat. Kita lihat file videonya. Nah, ini dia ini tadi yang menggunakan resolusi Full HD. Ukuran filenya 31,4 MB. Nah ini yang baru saja kita ganti resolusinya menjadi 720 pixel. Ukuran filenya menjadi hanya 16,3 MB. Jadi setengahnya. Jadi turun setengahnya. Oke. Kita tes bagaimana hasilnya. Double klik saja. Oke, okay. menurut faktor, dengan resolusi 720 pixel saja, videonya masih bagus. Ini dibuka di layar komputer, apalagi kalau dibukanya di layar handphone yang lebih kecil lagi. Tentu akan lebih bagus kalau dibuka di layar handphone. Oke, okay. kita kembali. Nah, kalau teman-teman menginginkan ucapan selamat tahun barunya dalam bentuk file animation gif animasi gif yaitu yang berulang-ulang terus silakan video ini diubah menjadi animation gif cara membuat animation gif atau cinemagraph faktor telah membuat tutorialnya link menuju tutorial cara membuat gif animation atau cinemagraph telah dicantumkan dalam deskripsi video ini Contoh hasilnya seperti ini, kita lihat contohnya, tinggal double klik saja. Nah, setelah 20 detik maka dia akan kembali berulang. Terus menerus seperti itu tanpa henti. Hanya sayangnya untuk file animation gif ini tidak support dengan audio. Jadi tanpa suara. Oke, demikian. Bagaimana tutorial cara membuat ucapan selamat tahun baru yang cantik? menarik dan keren hanya dengan menggunakan powerpoint semoga tutorial ini bermanfaat jika ada saran, kritik, atau pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan icon loncengnya dikitarkan Lalu populer faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mendukung support channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.